Jumpa lagi dengan Layar Rio di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Solusi minta maaf kepada Victoria Song. Solusi terkena masalah gara-gara jarinya licin dan tanpa sengaja memencet like untuk sebuah postingan. Dia menulis permintaan maaf kepada Victoria Song pada 17 Oktober setelah para netizen menemukan dia mengklik like pada postingan yang mengeluhkan kostum yang dipakai oleh Victoria Song pada 13 Chinese Golden Eagle TV Art Festival. Judul postingan itu adalah, "Ini penampilan Song Qian sebagai Golden Eagle Gods." Terasa sedikit aneh. Kostum yang dipakai Victoria Song sebagai Golden Eagle Gods memang menuai banyak kritikan dan diejek membuat dia terlihat gemuk. Solusi menjadi trending gara-gara dia menyukai postingan itu setelah dia menyadari kesalahannya. Dia menulis sebuah permintaan maaf dengan dua meme dan mentak. "Hey Victoria Song." Dia menulis, "Minta maaf kepada Song Qian, Xiao Jie Jie. Saya benar-benar minta maaf karena telah menciptakan sebuah masalah. Saat saya menjelajahi aplikasi lain, saya membuka halaman itu. Saya membukanya dua kali dan menyentuh tombol like. Saya benar-benar menarik like itu dalam hitungan detik. Ah, saya mengacau." Untungnya Victoria Song berjiwa sportif. Dia membalas postingan itu. "Aku ambil memenya." Solusi membalas komentar itu dengan emoji hati. Victoria Song juga mengunggah foto-foto dirinya memakai baju renang, sepertinya untuk menanggapi kritik terkait penampilannya dalam festival itu. Dia menulis, "Hey, apa kamu sibuk? Ayo bermain air." Solusi dan Victoria Song juga saling memfollow di akun Weibo mereka.